Indonesia untuk round dan kita masuk kontrak tahun kedua. Nah, kayaknya gue senang sendiri ya. Jadi kita hari ini mau bikin new commercial, ada photoshoot juga gitu kan. Nah, kemarin ini hari ini kan konsepnya Bella ngajakin aku merit, ya kan? Merit COVID gitu. Kenapa? Karena Bella nyiapin cincin kawin buat aku ceritanya di sini gitu, karena 2021 Igun bahkan ngeluarin wedding ring series dari Igun Gunawan collaboration with YT Utama Putra. Jadi hari ini kita ada dua konsep. Yang pertama sama Bella konsepnya pernikahan. Abis itu sama Queen Aura tuh ada di situ tuh Queen Aura. Queen Aura belum dandan. Jadi kita punya konsep juga perhiasan kalung aku. Nah, yang dancing with Igun. Nah, karena kemarin rambut aku dicat di Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio, warnanya blonde, dan karena ini mau pernikahan, rasanya kalau pernikahan kalau rambutnya blonde agak aneh ya. Jadi ini mau rambutnya mau dihitamin, dan kali ini aku pakai wig dari Slam Wiono Slam Makeup. Tuh lihat tuh. Ini rambutnya pakai lace wig gitu. Ini rambut human hair. Iya. Orangnya meninggalnya kenapa waktu itu? Enggak. Sengaja diambil. Oke. Jadi sekarang emang lagi ngetren kalau cocok pakai wig ya, Slam? Iya. Bisa sebutin enggak sih siapa aja sih cocok di Indonesia yang pakai wig? Enggak, kan itu rambut. Iya, karena konsepnya rambut aku mau di hairspray warna hitam, tapi nggak tahu aku jadi kayak takut kalau di hairspray warna hitam, warna hitamnya tuh jadi nempel di rambut nggak sih? Iya, jadi kayak apa ya, berdebu gitu loh. Oh, berdebu. Kayak rumah kosong ya, Slam? Iya. Ini aku udah dipakein lem guys, jadi bisa kebayang kalau orang yang setiap hari pakai wig, rambutnya di lem gini. Kalau zaman dulu mungkin pakai lem kaca kali ya, apa lem kayu? Hah? Slam malu-malu gitu deh kayaknya. Iya, kalau ini ada khusus kan. Khusus ya. Nih, kalau kalian mau pakai wig daripada kepala Anda rusak. Nah, ini ada namanya Gosh Bond. Jadi sebenarnya kalau wigless wig ini dari dulu Beyonce udah pakai ya. Udah. Dan hampir kayak artis Hollywood itu 90% semuanya pakai wig. Pakai wig karena dia males kayak rambut di bule itu kadang enggak suka rambut di hairspray ya. Iya, benar. Kalau kita kan kalau enggak hairspray tiap habis ngerjain satu botol kayaknya nggak puas. Puas banget. Coba Aura udah sarapan belum? Udah sarapan apa? Buah naga. Oh my god, sarapannya cantik banget. Kalau depan gue tuh pada ada sarapan buah naga, sarapan kiwi. Oh, di belakang masih uduk, masih tumpeng ya. Tapi kalian berdua badannya lagi bagus-bagus deh. Kemarin aku lihat pas latihan bergaris-garis nggak sih? Mulai muncul lagi setelah kemarin naik. Setelah kemarin pada karantina ya, dipulangin ke rumah masing-masing. Jadi kan kemarin tuh sempat Jakarta itu kan lagi besar banget tuh penularan COVID-nya guys. Jadi kemarin daripada Aura sama Bella juga gak ngapa-ngapain di apartemen ya. Karena kita aktivitas juga kayak coaching juga takut mau pergi dan segala macam ya. Jadi mereka berapa lama ya dipulangin? Dua minggu. Bella pulang ke Jember. Tuh tanya tuh Bella di Jember ngapain aja tuh? Sana. Aja. Enggak, aku di Jember cuma karantina doang. Terus? Cuma sehari tapi. Selebihnya? Terus gitu selebihnya makan, jalan-jalan, ketemu teman-teman. Makan apa aja sih Bella yang kemarin dikangenin waktu di Jember, Bel? Di Jember itu banyak banget. Yang pasti makanan mama pertama kan, masakan mama. Habis gitu bakso, aku doyan banget makan bakso. Jadi semua bakso tuh aku cobain tiap hari. Bakso sinilah, inilah gitu. Terus tapi
harus makan tape ya kalau ke Jember. Moza, ya. Aku tuh ngeliat di Instagram kamu, sekarang kamu punya kebun dalam rumah ya? Iya. Apa aja sih yang, pohon-pohon apa aja sih yang dipiara? Aku tuh suka banget monstera sih. Tapi monstera yang albino ya, yang berwarna, itu suka banget. Itu emang mahal ya? Lumayan. Pantes kemarin pas gue nyuruh lo beli pohon, lo gak beliin gue ya? Iya. Padahal gue ganti lo, Musa. Iya, tapi lo bilang, dia kemahalan, orang gue kasih yang itu gak mahal. Kan 700 ribu! 10 juta! Yang mana 10 juta? Yang dua warna. Yang monstera dua warna itu 10 juta itu. What? Lo gak bisa nawar apa? Gak bisa, Kak. Kalau pohon 10 juta mendingan gue beli tas. Hah? Nih guys, saking dia sering transfer aku ya, dia tuh gak pernah lupa nama aku. Wahyudi. Orang punya nama populer Moza Wahyu, nama asli Wahyudin. Aduh, Din. Gitu. Boleh ngasih aku pakai lipin? Boleh, boleh. Biar kelihatan darah ngalir ya, Neng. Enggak, bukannya nggak boleh pakai lipin ya. Kalau pakai lipin sih gue nggak tahu kenapa ya. Dia ujung-ujung, ending-endingnya tuh warnanya cuma di dalam doang gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak nenek-nenek pakai ini, nyiri. Aura, ya. Sini. Kalau kamu ngelihat Miss Grand 2020 ini, yang Aura rasa pesaing terberat Aura dari negara mana? Thailand. Terus? Meksiko. Meksiko cantik ya? Cantik banget. Terus? Terus Guatemala. Dia kreatif banget. Oh ya? Dia lagi ulang tahun loh hari ini. Happy birthday! Ivana, happy birthday! Siapa namanya? Ivana. Sama dong, sama juga Ivan. Oh iya. Terus persiapannya udah sampai mana sih kemarin? Kalau nggak salah udah fitting ke tempat ke Anas ya? Iya, bagus banget bajunya. Udah sabar. Di, iya, jadi ada dua baju dari Anas. Tapi aku minta kayak beda banget dari Anas sebelumnya ya. Dan ke Anas juga bilang itu pertama kali dia bikin baju kayak gitu. Tahu nggak sih kita minta sama Anas bajunya jumpsuit. Aduh, jarang banget kan Anas bikin jumpsuit. Jarang banget, terus kemarin dia kayak gak nyangka gitu. Dia gak nyangka kan. Tau gak sih Anas tuh bilang apa? Katanya Anas itu, katanya badan kamu itu badan terbaik sepanjang dia nanganin Queen. Gak tahu deh dia peres atau enggak, tapi dia ngomong-ngomong begitu. Dikit lagi ya kak? Iya dikit. Kalau lu mah gak boleh libur say. Kalau lu libur pulang ke rumah ya kayaknya itu liwet-liwetan sampai daun-daun pisangnya lu lebok kayaknya. Jadi kalau Aura ini lucu nih guys, kalau misalnya dia gemuk, ini pinggangnya tetap stay, pinggulnya ya, doang. Tangannya stay. Jadi cuma pinggulnya doang yang naik gitu. Tapi pantat tuh udah naik ya? Udah dong. Apa dia sumpelan? Pinggul. Bener. Hey. Makeupnya udah nyari selesai, rambutnya udah nempel, tinggal disemprot warna. Kita pakai baju. Pengantin Bella udah siap? Iya. Pakai sini enggak, Kak? Tinggal nutupin jendong, guys. Begini. Slam, bisa enggak kamu setiap hari ke rumah saya bikin rambut gini? Bisa, Kak. Pastinya nggak bisa buat Kak Ivan. Gimana? Guys, doain ya hari ini berjalan lancar. Pengantennya udah siap. Fotografer semua udah siap. Ini namanya perkawinan COVID. Ntar dulu. Ini ke atas, nggak mau
40 badan. Nyemplung. Habis kawinan nyemplung ya? Iya. Kamu enggak disiapin payung ya? Iya emang. Aku juga sekarang udah enggak punya asisten. Oh, enggak ada. Iya, udah enggak ada. Sorry, belakang. Aduh, clear. Bentar, itu harus sana deh. Tuh, sana ada pohonnya. Dua. Tutup, ya. Coba. Ini saya lihat dulu, framing akhirnya. Coba lihat. Panjang ya, Pak Yudis ya. Ini nanti kalau jadi yang kira-kira yang harus dipayungin siapa? Cium dong. Gak bisa, kan ada ini. Ya, gimana kalau orang kawin gak bisa ciuman ke terlalu? Berarti kurangin glossinya. Kamu gunung berbanyak ya. Sorry. Nah, tangannya ketawa, bagus. Jangan ada tangannya gitu. Bagus banget. Tahu dia mah. Kan ngobrol. Jangan. Ah, kamu bisa aja gitu. Romantis aja. Senyum-senyum kayak tadi. Ah, gua merasa komeng tahu begini. Brownies tadi, ini mau menuju konsep kedua. Aku nggak mau rambutnya hitam, jadi aku mau balik lagi ke rambut asli. Dan ini lihat dong, bongkaran lemnya kuat banget. Kuat banget ini. Mintanya kan anti badai sih, Kak Ivan. Tapi ini udah baik. Bayang ya, Beyonce, siapa-siapa ya. Pantesan naik turun, naik turun, naik turun. Lady Gaga. Slam, kalau aku nanya deh, kamu pernah ngalamin nggak? Enggak, handphone lobet. Iya. Hah?